Cara menyeting Bluetooth atau mengkonekkan Bluetooth Kenwood DDX. DDX ini rata-rata DDX banyak tipe ya, tapi rata-rata gini pengaturannya. Nah, menunya seperti ini. Nah, kita lihat pengaturan sistem Bluetooth setup masuk. Kemudian ini klik masuk nih, klik lagi paling atas masuk. Nah, harusnya kalau kita mau mencari, klik ini cari. Tapi dia di sini nggak apa ya, nggak tampil ya menunya ini. Jadi nggak bisa kita klik. Nah, caranya ini ada tombol, tombol kecil di pojokan. Ada yang di sini, ada yang di sini, tergantung tipenya ya. Kita klik sini nih, kita tekan nih, tuh dia mati, ini ngereset, kita reset dulu sampai dia tampil, tungguin sampai dia hidup kembali. Nah, oke, selesain aja. Kita balik lagi pengaturan sistem Bluetooth setup masuk. Nah, di sini langsung tampil kan. Baru kita cari di sini, klik cari. Bluetooth saya sebelum hidup ini lupa nih. Oh, udah hidup. Nah, ini langsung ketemu Bluetooth saya. Jadi dikeling. Oke, semoga selamat mencoba dan semoga bermanfaat buat teman-teman.